Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa NU Jabar Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ia berkata, ma'asallaha karim wala atharad dunya alal akhirati hakimun, yang maknanya tidaklah akan berbuat maksiat orang yang mulia dan orang yang bijaksana, dia tidak akan lebih memilih kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ungkapan ini mengingatkan kita tentang kemuliaan dan kebijaksanaan seseorang. Bahwa kemuliaan seseorang bukan dilihat dari setinggi apa pangkat jabatannya. Kemuliaan seseorang bukan dilihat dari sebanyak apa hartanya. Pun demikian, kemuliaan seseorang bukan berdasar pada keturunan dari siapa. Tetapi kemuliaan seseorang terletak pada bagaimana dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah maraknya perbuatan maksiat. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pun di dalam Al-Quran mengatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah, positioning seseorang di hadapan Allah bukan dari mana sukunya dia berasal, bukan seberapa banyak harta kekayaannya, bukan seberapa tinggi jabatannya, tetapi kemuliaan seseorang di sisi Allah dilihat dari seberapa bertakwa dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian yang kedua, orang yang bijaksana ternyata bukan orang yang punya titel akademik yang panjang, bukan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang luhur, tetapi orang yang bijaksana adalah orang yang dia lebih memilih kehidupan akhirat dibanding kehidupan dunia. Orang yang bijaksana adalah orang yang dia tidak lebih memilih kehidupan dunia lalu mengabaikan akhirat. Kalau diibaratkan, seorang anak kecil ketika disodorkan kepadanya, misalkan kita punya anak kecil, punya adik atau punya anak yang usia 2 atau 3 tahun, lalu disodorkan kepadanya mobil-mobilan dengan kunci mobil, mana yang akan ia pilih? Pasti yang dipilih adalah mobil-mobilan. Karena dia belum mengetahui apa fungsi dari kunci mobil yang diberikan, yang dia lebih pilih adalah yang menurut dia adalah sesuatu yang bisa membuat kesenangan, yaitu mainan mobil-mobilan. Begitupun manusia. Manusia yang lebih memilih kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat, maka tak ubahnya dia adalah seorang anak kecil yang belum baligh, seorang anak kecil yang belum tamyiz, seorang anak kecil yang masih kekanak-kanakan. Dia lebih memilih sesuatu yang hanya permainan saja. Yang Allah gambarkan kehidupan dunia ini hanya mata'ul ghurur, hanya permainan dan senda gurau. Padahal ia sesungguhnya telah mengabaikan kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Maka saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kita manusia yang mulia, yaitu manusia yang senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang selalu berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dan jadilah manusia yang bijaksana, yaitu manusia yang selalu menjadikan akhirat tujuan dari segala yang dia lakukan. Semoga kita semua senantiasa diberikan bimbingan, hidayah, taufik dan inayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah dan juga kita menjadi manusia yang bijaksana. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.